Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Pada 29 Juni 2022, para ilmuwan mengklaim bahwa bumi berputar lebih cepat dibandingkan biasanya, menjadikannya hari terpendek yang tercatat sejak tahun 1960-an. Leonid Zhotov, seorang ilmuwan di Sternberg Astronomical Institute of Lomonosov, Moscow State University mengatakan, di hari tersebut, bumi menyelesaikan satu putaran penuh selama sehari lebih pendek 1,59 milidetik dibandingkan putaran rata-rata perharinya selama 24 jam atau tepatnya 86.400 detik. Nah, dari pernyataan tersebut, perlukah kita khawatir bumi berputar lebih cepat dari biasanya? Sebelum kita lanjut ke penjelasan berikutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Bumi berputar lebih cepat. Apa artinya ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan? Sudah menjadi pengetahuan sekolah dasar bahwa bumi membutuhkan waktu 24 jam untuk berputar pada porosnya. Tetapi, sesuatu telah berubah setidaknya sejak awal 2020. Putaran yang semakin cepat dapat berdampak pada satelit GPS serta sistem komunikasi di planet ini. Bumi mencatat hari terpendek dalam hidupnya pada 29 Juli ketika menyelesaikan putaran penuh dalam 1,59 milidetik kurang dari rotasi 24 jam standarnya. Menurut sebuah laporan oleh Independent, itu hampir memecahkan penghalang lagi bulan ini dengan 26 Juli menjadi 1,50 milidetik lebih pendek dari 24 jam. Yang jadi pertanyaan, mengapa bumi berputar lebih cepat dan apa artinya? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan? Rotasi yang semakin cepat berdampak pada berbagai teknologi di bumi, termasuk satelit GPS yang menggunakan jam atom. Menurut sebuah laporan oleh Forbes, putaran yang lebih cepat berarti bumi mendapatkan posisi yang sama sedikit lebih awal dari hari sebelumnya. Setengah milidetik sama dengan 10 inci atau 26 cm di khatulistiwa. Singkatnya, satelit GPS yang sudah harus dikoreksi untuk efek teori relativitas umum Einstein atau kurva ruang dan waktu akan segera menjadi tidak berguna. Ini juga dapat mempengaruhi ponsel cerdas, komputer, dan sistem komunikasi pada umumnya yang disinkronkan dengan server Network Time Protocol atau NTP. Ini didefinisikan sebagai jumlah detik sejak 00.00.00 waktu universal terkoordinasi atau UTC pada 1 Januari 1970. Menurut Independent, UTC standar waktu utama yang digunakan dunia untuk mengatur jam dan waktu telah diperbarui dengan detik kabisat 27 kali. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait bumi berputar lebih cepat yang mempengaruhi kehidupan, terutama waktu. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.